orang Medan, terutama dari driver yang semalam demo di kantor, baik kantor CPD Purnia atau kantor Gojek maupun kantor Grab dan kantor DPRD yang melakukan unjuk rasa. Inilah pernyataan atau orang manajemen Gojek Medan Buka Suara, dan saya akan mengklarifikasi pernyataan yang ada di Tribun Medan. Seperti kita ketahui bersama, mereka sebelumnya juga sudah melakukan demo sekitar 1 bulan yang lalu, yang mana permintaan yang sama pun telah kami tanggapi. Dan satu persatu, yaitu pertama mengenai pelanggaran berupa kecurangan yang mereka lakukan, yang sebagian oknum mitra ini lakukan, dan itu memang sudah bertentangan dengan peraturan tata tertib yang sudah disepakati bersama. Dan hal ini juga mereka sudah ketahui pada saat mereka bergabung dengan Gojek, sehingga mereka sudah memahami dan mengetahui dengan sadar bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran yang berulang, bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran yang berulang. Dan ini dapat dibuktikan dengan data. Dan peraturan itu kami bikin dengan azas keadilan, sehingga tidak mungkin kami tidak kembali kepada peraturan itu untuk melindungi mitra-mitra lain yang bekerja dengan jujur. Nah, karena itu kami tegaskan sekali lagi bahwasannya pelanggaran berupa kecurangan adalah pelanggaran yang berat, dan hal itu dikenai sanksi pemutusan mitra. Dan atas permintaan mereka untuk menimbang kembali, itu kami juga sudah melihat dan data sudah kembali membuktikan bahwa itu adalah pelanggaran yang dilakukan. Jadi pelanggaran yang dilakukan itu adalah kecurangan, melakukan order fiktif, ya. Dan hal itu merugikan pelanggan, ya. Nah, dan hal itu sebabnya kami mengambil langkah tegas, karena juga data membuktikan bahwa pelanggaran itu bukan hanya dilakukan sekali, melainkan berkali-kali. Saya sudah menonton videonya. Selaku saya sebagai driver dari bulan November 2019 pendaftaran, waktu itu di kantor PBJS Kota Medan, PM pada bulan Februari tahun 2020. Pihak Gojek Oke, saya akan mengklarifikasi tanggapan dari pihak manajemen Gojek bahwa katanya sudah berulang kali melakukan kesalahan. Saya tidak pernah berulang kali melakukan kesalahan. Oke, kita mengikuti peraturan dari Gojek. Kan ada dibuat situ sanksi 1, sanksi 2, sanksi 3, baru menuju PM. Oke, saya sadar kalau masalah sanksi-sanksi itu. Tapi kenapa nggak diterapkan? Kenapa nggak diterapkan sanksi-sanksi seperti itu? Saya langsung menuju PM. Saya belum pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kenapa orang-orang pihak-pihak lain pernah melakukan kesalahan, tapi tidak ikut menuju PM? Ini kan secara sepihak.
saya di sini nggak terima, saya nggak adil manajemen Gojek Medan. Jujur saja ya. Tapi kalau memang itu pernyataan dari Gojek, biarlah Tuhan yang membalas. Saya tak pernah melakukan kesalahan. Oke, saya akui kesalahan pertama, tapi kenapa langsung menuju PM? Saya menonton di YouTube channel Tribun Medan TV, katanya saya mengklarifikasi pernyataannya. Sudah berulang kali. Apa sudah berulang kali? Saya belum pernah melakukan kesalahan-kesalahan, tapi langsung menuju PM. Oke, bisa orang Gojek memanggil saya ke kantor Gojek. Ini oke lah, masalah-masalah yang kemarin itu, ini kenapa nggak dibuat sanksi pertama, sanksi suspend 1, suspend 2, suspend 3. Itu aja sih.